pada pertandingan Super Big Match Liga 1 malam hari ini yang mempertemukan Persebaya Surabaya dan PSM Makassar. Sementara ini di babak pertama, keduanya berbagi angka 1-1. Gol PSM dilesatkan oleh Yuran Fernandes di menit ke-16, sedangkan gol balasan Persebaya dilesatkan oleh Muhammad Rashid pada menit ke-45. Data statistik menyajikan, tim Bajul Ijo mendominasi jalannya pertandingan dengan 74% ball possession, melesatkan 4 tembakan, dan 1 tembakan berbuah gol. Jika hasil ini bertahan hingga peluit panjang dibunyikan, Persebaya Surabaya masih tetap di peringkat pertama dengan koleksi 18 poin, sedangkan PSM Makassar akan tertahan di posisi keempat dengan raihan 16 poin.